On the spot, pemirsa, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Sebelumnya harga daging sapi yang naik, kini harga daging ayam juga ikut mengalami kenaikan. Harga per kemarin daging ayam potong dibanderol Rp38.000 per kilogram. Harga itu naik Rp5.000. Pedagang mengeluhkan kenaikan harga ini. Kenaikan harga daging ayam telah terjadi dalam 10 hari terakhir. Meski kenaikan tidak terjadi secara drastis. Yeah.